Cuaca pada hari ini bagus sekali ya teman-teman. Padahal udah menjelang musim gugur, tapi kita berada di small town. Ludlow namanya, and cuaca lihat matahari bersinar dan kalian bisa lihat ada sebelah sini adalah sungai. What the river name, sayang? Team. Team. Sama dengan nama kamu ya. Kunjungan kami ke Ludlow terjadi pada tahun 2020, bertepatan dengan pandemi besar. Karena alasan itu, jalanan jauh kurang ramai dari biasanya. Bangunan seperti Anda lihat di sini berasal dari sekitar 400 tahun yang lalu. Bangunan-bangunan elegan ini, townhouse bagi orang kaya, berusia sekitar 200 tahun. Kita bisa melihat jalan ke utara ke Gedung Dewan yang lama. Di sebelah selatan adalah gerbang tingkat media ke kota tua. Nah, ini aku lagi berjalan di antara rumah penduduk. Asri sekali ya, di kanan kirinya banyak bunga-bungaan. Kalian pasti suka, dan apalagi di cuaca sebagus ini. Teman-teman, saya menikmati sekali keindahan dan keasrian. Kita menikmati sekali cuaca pada hari ini, teman-teman ya, karena kita akan menuju ke Wales, tapi kita berhenti untuk satu malam di Ludlow, kota kecil tapi bagus banget. Teman-teman, kita ada di Ludlow Town Center ya. Townnya sangat kecil sekali. Dan di sebelah kanan saya ini adalah tradisional sweet shop. Ya, tradisional. Ya, teman-teman, kita akan jalan dan kita akan melihat keindahan tahun yang kecil ya, tahun kecil apa ya, kok tahun kecil. Oke. Ini Market Square. Di sebelah kiri kami bisa melihat menara gereja. Ludlow memiliki beberapa toko tradisional yang bagus. Di sini kami bisa melihat Gedung Dewan yang lama. Dan di sini, gedung ini berseberangan dengan gereja. Dan di sini, kami bisa melihat gereja paroki.
Sekarang kami sampai ke kastil yang berusia 1000 tahun. Sebagian besar bangunan sekarang menjadi reruntuhan, tetapi masih menjadi salah satu-satu kastil terawat terbaik di perbatasan antara Inggris dan Wales. Sekarang Anda bisa tinggal di rumah tamu di dalam tembok kastil. Teman-teman, makasih banget ya kalian sudah mengikuti perjalanan kami kali ini di Ludlow. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, please, dan juga bunyikan tombol loncengnya supaya pada hari Jumat, setiap kali hari Jumat, kalian orang pertama yang bisa melihat video kami. Sampai jumpa Jumat depan. Take care and bye.